salah satu produk yang isinya apa semacam gel tapi warna putih. Ini tidak merusak kulit anak-anak, itu sangat aman gitu. Produk ini bisa ditemukan, bilang aja makeup putih khusus buat pantomim atau clown ya. Nah, ini kita cukup kasih dasar aja caranya. Ambil titik-titik di permukaan wajah ya, titik-titiknya ini nanti kita ratain, baru kita ratain ya. Nah, ini ratain. Untuk dapat hasil yang bagus, kalau bisa jangan malu-malu untuk memberikan makeupnya ini yang banyak, karena kalau sedikit seperti ini misalnya bentuknya, terus kita ratain gitu, dia tidak akan jadi putih tapi jadi abu-abu gitu. Kalau kita mengandalkan sedikit aja, dia akan berbeda bentuknya. Bentuknya yang atas dan yang bawah ini beda, karena ini kita sapu aja bikin putih dibanyak-banyakin gitu, karena mengirit atau segala macam mungkin ya. Jadi akhirnya jatuhnya tidak putih tapi lebih dof gitu. Makanya kita harus pakai agak sedikit banyak, nggak apa-apa, yang penting dia kelihatan terang dan bagus gitu. Ya, terus habis nanti kita kasih standar putih ya, semuanya di makeupin putih. Sisain alisnya untuk kita buat hitam ya, hitam. Nah, jadi kita tidak terlalu sulit untuk ngikutin alis kita di mana gitu ya. Tapi itu sesuai kreativitas kita. Kalau kita mau menghilangkan alisnya supaya bikin di atasnya juga nggak apa-apa gitu. Dan saya kasih contoh, kalau misalnya alisnya kita hilangin, kita kasih dia kayak orang sedih gitu ya, kayak ekspresi sedih. Standarnya ya. Kita siapin dulu pola standar putih di wajah. Nah, sekarang tinggal tergantung karakter yang kita mau buat. Misalnya dipakai ya, nggak penuh full satu muka gitu ya? Enggak.